Ice kepal, boleh duduk sana. Oh. Hai. Kalau mau bungkus, tolong merata. Bungkus satu. Mau apa Prisa? Sirap ada, susu ada, coklat ada, asam boy ada, oren ada, semua ada. Akak kau belum balik lagi? Belum. Ya. Ya, akak dah balik. Lambatnya balik. Mana pergi? Singgah warung mutu. Beli ais kepal. Ais kepal? Haa, ramai orang beratur beli. Ais kepal tu... Ais kepal tu apa-apa? Alah, ais batu disagat jadi ais hancur. Kemudian, ais hancur ni dikepal-kepalkan. Begini, begini, sampai bulat. Lepas tu letak sirap. Fuh, sedap. Bagus mutu jual tu. Susah nak dapat sekarang. Masa dulu, ais kepal ni yang budak-budak suka makan. Manis, sejuk, memang segar rasa. Makan pula masa cuaca panas. Nak apa? Nak rasa ais kepal. Nah. Huh? Yeay, ais kepal. Ish, mana sampainya? Dah habis. Macam ni kan? Korang nak buat apa pasal ni? Korang tahu ais kepal? Ais kepal? Tahu? Ada jual kat warung Kemutu. Dua tiga kuih kari pop, ais kepal sangat sedap. Bombless, bombless. Sangat ke? Dua tiga laba-laba, ayam goreng Mael pun kalah. Eh, mana boleh banding macam tu? Ayam goreng aku makanan, makan panas-panas. Ais kepal air, makan sejuk-sejuk. Oh, sudah salah. Lepas sekolah kita pergi beli. Tak sabar nak makan. Opa pun dah bagi duit. Kita pergi sama-sama. Aku pun nak rasa juga. Aku pun nak. Terima kasih terpayung. Kau belanja. Jangan lambat. Nanti habis. Apa pun tak rapat. Ais kepal tu laku keras. Kecik, jangan ini macam. Angka terkejut. Nanti jantung. Jantung juga. Okey, kita orang nak ais kepal. Ayuyo, hari ini tu air batu utara sampai. Jadi, ada ais kepal ke tak ada? Hari ini, tak ada. Angkel! Ais! Kepal! Satu! Hari ini ais kepal tak ada! Hello, pakcik! Ni ha! Esan besan! Indah gigi selamanya! Betul.
Tak dapat juga kita makan nasi kepala hari ni. Itulah. Boleh pula hujan lebat tak berhenti-henti. Wah, tak sangka adik-adik akak suka tengok hujan. Akak ni, kita orang tengah bersedih tau. Kenapa? Sebab dari semalam tak dapat makan nasi kepala. Kumpulan kita orang. Oh. Batu belah, batu bertangkup. Makanlah aku. Aku kepunan ais kepal. Akak. Tak payahlah sedih sangat. Ais kepal je pun. Yelah, akak dah makan. Makan sorang-sorang pula tu. Mana Haji? Yelah, akak salah. Mari akak buatkan korang ais kepal. Akak buatkan? Iya. Nak ke tak nak? Sedia? Apa yang risiko? Ai, berkumpul ni buat apa? Akan nak buatkan kita orang ais kepal. Pandai kan kau buat? Senang je. Opa nak? Mestilah nak. Ais kepal sirap satu. Baik, Opa. Ada rasa lain-lain ke? Ada rasa susu, coklat, bandung, oren dan macam-macam lagi lah. Oh, kalau macam tu Ipin nak. Tak ada nak-nak. Ada rasa sirap je. Alah. Sekali, kita tuangkan sirap macam ni. Siap ais kepal sirap! Opa, ais kepal datang! Sedap ni. Nah. Akak bagi kita orang. Ramai orang. Satu lagi eh. Okey. No problem. Harap sempatlah dapat sebelum habis. Ais kepal. Saya mau tiga. No problem. Ini nak lima, durian lebih tau. Okey, boleh.
Orang nak makan ais apa ni? Uncle, ada lagi. Ada banyak lagi. Semua orang jangan risau. Kita nak dua ais kepal durian. Okey. Baru beli tadi. Macam-macam boleh isi. Banyak poket opa. Senang. Iya, bagus ni. Warna lain ada, Ros? Ada. Ha. Tengok ni opa. Cantik kan? Ha, dah rasa ais kepal durian? Sedap ke? Tak tahu. Tak rasa pun. Lah, kenapa? Tiba-tiba mesin kisar dirosak. Betul-betul-betul. Kesiannya. Tak apa. Warung Mutu tetap ada. Lain kali boleh makan. Tak nak. Kita orang tak nak makan nasi kepal dah. Betul-betul-betul. Jom, Ipin. Jom. Hai, merajuk pula. Ha, apa? Tengok ni. Yang ni cantik. Ipin, lepas ni kita main, jom. Ayoyo, enak, Cik. Jangan kata pecik. Nah, enak, Panue. Selamat datang. Hmm. Upin, Ipin, sini mari. Ya, Uncle. Boleh tolong sama Uncle? Boleh. Bawa ini mesin pergi baiki sama itu. Uncle lah, Tong. Oh, tak boleh. Berat. Jangan risau. Sepi! Boleh pergi sama Sepi. Baik-baik, ha? Sepi, go! 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 Sepi! Pujuklah dia dulu. Bengkis. Macam ni? Ha, suka. Akan, biar saya hantar. Ha, terima kasih, Is. Ikut. Jom. Sepi. Go! Uncle, kita orang bawa mesin nak baiki. Ayah, lain kali ya, pelan-pelan datang. Abang Kel. Cuba kita tengokkan. Ini motor punya. Ais kepal satu. Allah. Apa? Apa? Mesin sudah baiki kah? Sudah. Tapi tengok ni. Tada. Ini budak. Balik dulu, Uncle. Bye-bye. Tunggu dulu. Abang nak belanja ais kepal durian. Tunggu, ha? Uncle kasih cepat buat. Opa kita orang pun suka makan nasi kepai. Satu petang tu.
Kesian. Uncle, tambah satu lagi ais kepal durian. Okey, siap. Nah, makan-makan. Wah, sedap ni. Warna merah jambu. Saya suka, saya suka. Terima kasih, cikgu. Siapa lagi yang dah siap? Saya, cikgu, saya. Saya, cikgu, saya siap. Bagus. Semuanya cantik-cantik. Tahu kan apa kegunaan tabung ni? Tahu. Untuk simpan duit. Betul-betul. Tabung kita orang kat rumah dah penuh, cikgu. Iya. Hebat. Aku tabung pun tak ada. Inilah tabung pertama aku. Ish. Huh? Jadi kau tak pernah menabung? Tak. Huh? Aku tak ada duit. Ya ke Fizi? Ya, betul. Tak apa. Dah ada tabung ni, bila-bila Fizi ada duit, boleh mula simpan. Sebab menabung tu penting. Orang susah ke, senang, semua kena berusaha untuk menabung. Walaupun 10 sen. Nah, Fizi boleh mula menabung. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Pasal si Rainbow melintas tadi. Bertuah punya ayam. Mak? Mak? Terima kasih ya. Nasib baik ada korang. Tabung surau. Dah, Atuk gerak dulu. Baik, Atuk. Tata. Jom kita ke kedai Abang Is. Siapa sampai juga dia menang. Cepat, Fizi. Aku dah nampak semalam masa datang dengan Daddy. Sebab tu aku ajak korang datang hari ni. Kau nak beli ke? Ha. Buat apa nak beli? Baca je kat sini. Percuma. Berbalut plastik pula. Tak apa. Tengok ni. Fuyuh. Kau beli semua 5 siri? Haa.
Abang Is. Tabung apa ni? Ini tabung derma rumah anak yatim. Dan ini tabung derma gerobok rezeki. Ini semua untuk bantu orang yang memerlukan. Oh, dari mana nak ke mana? Dari kedai Abang Is nak balik ke rumah. Oh. Kak, kenapa ada banyak tabung? Tabung duit simpanan kita orang, tabung surau, tabung derma. Yang aku rasa ibu nak tahu apa hal? Sebab tadi Abang Is bagi teki-teki. Dalam banyak-banyak tabung, tabung apa yang paling penting? Tabung kecemasan. Betul. Bijaklah, Kak. Mestilah. Penting sangat ke? Ish, iyalah. Kalau berlaku kemalangan atau benda-benda yang tak dijangka. Macam... Mana je orang ni? Tak balik-balik lagi. Rose, kenapa ni? Apa dah jadi? Cuba cerita. Piau pun cerita. Tadi, kaki akak dihempap dahan pokok. Dahan pokok je? Takkanlah teruk sangat macam ni. Sakitnya. Sebenarnya, Opa. Mestilah. Aduh, sampai Abang Is dengar. Dia pun tolong hantar ke hospital. Terima kasih pada Abang Is. Dah tu, apa doktor cakap? Kaki bengkak sebab terseliur. Tapi nasib baik tak patah. Syukur, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Upin, Ipin. Waalaikumsalam. Isin, masuklah. Kaki Kak Ros kenapa? Sudah patah? Kasihan Kak Ros. Tak patah. Terseliur je. Aduh. Sepertinya sakit. Nasib baik ada Abang Is tadi. Dia yang uruskan bayaran rawatan akak. Dia uruskan je. Tapi bayarannya ditanggung takaful. Takaful tu siapa? Banyak duit dia. Takaful bukan orang lah. Takaful tu nama perkhidmatan. Di mana kita menabung untuk mendapatkan manfaat perlindungan. Maksudnya, takaful menguruskan sumbangan yang dikongsi bersama bagi membantu mereka yang memerlukan. Ya, macam tabung kecemasan. Jadi, takaful ni pentinglah. Sangat penting dan bagus kalau ada takaful. Takaful memberi perlindungan kesihatan dan mengurangkan beban jika ada kemalangan yang tidak dijangka. Ha, sesiapa yang nak ada takaful, jumpa abang. Abang adalah ejen yang berdaftar dengan Persatuan Takaful Malaysia. Baguslah Abang Is. Serba boleh. Betul-betul-betul. Orang tahu kenapa abang aku jadi ejen takaful? Mestilah tak tahu. Kenapa? Sebab... Mari abang. Banyak duit nak pakai ni. Masa tu, kita orang kena keluarkan semua simpanan. Kalau kita ada takaful, tak adalah susah macam ni.
Lepas tu, abang aku jadi ejen takaful. Dia nak semua orang kampung kita ada perlindungan. Kalau jadi apa-apa, tak adalah susah. Betul tu. Ingat, sihat sebelum sakit. Muda sebelum tua. Senang sebelum susah. Sayangkan keluarga, sertailah takaful. Ha, mari makan. Satu, dua, tiga, empat. Kau kira apa tu? Tengah kira untung, jadi ejen takaful. Hah? Kau nak jadi ejen takaful macam abang kau? Betul. Untung banyak. Ha, itulah, asyik berangan. Tak tengok jalan. Tak boleh. Ish, biar betul. Baru nak jadi macam Abang Is. Ha. Kenapa tak boleh? Nak jadi ejen atau jadi pemilik takaful, kena berusia 18 tahun ke atas. Orang dewasa macam abang je boleh. Alah. Ai, tapi kita orang budak kecil. Aduh, je takaful. Betul. Tapi, itu opa yang ambilkan dalam pelan keluarga. Oh, macam daddy aku buatlah. Korang ni datang ramai-ramai jumpa abang. Ingat nak belajar jadi ejen lah ni. Ha-ha, sebab Mak El kata boleh untung banyak. Sebagai ejen takaful, bukan untung diutamakan. Tapi, kesejahteraan orang ramai. Ha, niat yang bagus. Sebab tu atuk pun sertai takaful dengan Is. Takaful ni satu pelaburan jangka masa panjang. Tak rugi kita bayar bulan-bulan. Sebab kita dapat manfaatnya. Atuk pun ada takaful? Kau Ihsan? Eh, mestilah. Atuk ni pelanggan nombor satu kau kan? Huh? Wah, pelanggan nombor satu dia. Semua perlindungan takaful wah ada. Wah punya diri. Wah punya keluarga. Semua ada. Lu ada. Jangan gaduh-gaduh. Semua pelanggan pun kami hargai. Yang penting, semua dilindungi. Dulu saya ada kena langgar. Ini takaful kasih bayar semua. Banyak senang. Betul tu. Uncle Mutu, marilah sertai pelan lindungi diri takaful saya. Haiya Mutu, lu tak ada pelan takaful lagi ya? Ayo, tak payah susah-susah. Kita sendiri jaga-jaga cukuplah. Tapi malang tak berbau Mutu. Malang tak ada bau. Mi goreng Mutu ada bau. Bau sedap. Mau apa lagi? Nasi goreng. Siapa bayar? Abang Is. Okey. Padu, ada tak apa? Ada. Nasib baik semua okey. Tak ada apa-apa. Ha, kan dah kata malang tak berbau. Ha? Is, macam mana itu takaful? Ha, mari saya terangkan. Takaful berteraskan konsep kerjasama. Tanggungjawab, gugus sumbangan, perlindungan dan saling membantu dalam kalangan para pesertanya. Kau jahit cepat. Buat cantik-cantik. Opah nak pakai pergi kenduri nanti. Yelah, jangan risau. Mesti cantik lip-lap punya. Ha, Upin Ipin, apa tu? Tabung. Oh, diorang rajin menabung. Kau ada tabung, Saleh?
Eh, mestilah. Tabung Saleh istimewa tau. Apa yang istimewanya? Istimewanya tabung tu, tabung kahwin. Gitu. La 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 la. Apa? Tak cover lagi bayar untuk orang kahwin ke?